saya juga jadi sutradara di program ketenagakerjaan. Saya jadi host juga di sana. Kemarin di Kementerian Pendidikan Nasional saya jadi artis. Jadi ya, hampir semuanya dijalanin. Sekarang juga saya lagi nulis untuk film layar lebar. Ya semuanya saya jalanin, alhamdulillah. Kang, pandemi saat ini menjadi satu hal yang sulit nggak sih untuk berkarya atau bekerja? Ya sangat 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 sulit sih memang, Kak. Ya tapi selalu ada jalan lah. Artinya sejak pandemi ini saya sempat nganggur hampir 2 bulanan lah ya. Tapi sejak itu sebenarnya saya yakin bahwa di balik kesempitan pasti ada kelapangan, ada kesempatan. Alhamdulillah ada beberapa pekerjaan bisa dijalankan, walaupun memang sempat terbatas. Takut nggak kedenger, maafan. Walaupun sempat terbatas, jadi ya alhamdulillah saya jalani aja. Dan sebetulnya begini, di Singapura dulu bikin sinetron itu paling cuma 6 orang karena keterbatasan anggaran, tidak ada SDM. Tapi hasilnya pas saya lihat judulnya, Bara judulnya, bagus banget. Karena mereka dari kesempitan yang ada, betul-betul mereka berkreasi bagaimana menciptakan sesuatu. Padahal di sinetron ini sih ya, satu sinetron itu kan krunya bisa 30, 40, sampai 50 orang. Hasilnya masih kalah waktu itu sama yang Singapura punya. Nah, kenapa saya cerita itu? Nah, hari ini kita banyak keterbatasan. Mudah-mudahan keterbatasan yang sekarang terjadi karena COVID ini bisa menjadi hero, menjadi spirit kita untuk berkreativitas, bagaimana membuat sesuatu, bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita membuktikan diri bahwa kita betul-betul bersyukur nikmat atas akal yang sudah Tuhan berikan untuk berkreasi. Itu sih sebetulnya hikmah dari kondisi COVID hari ini. Kan berarti bisa dibilang pandemi ini bukan berarti kita berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti berkarya, kita harus tetap berkarya. Saya aja dari zaman dulu diajakin main TikTok nggak pernah mau. Justru pandemi lah saya main TikTokan gitu kan akhirnya. Mas Ikang, ya, macam teman-teman, Kang TikTokan lagi. Saya kaget, padahal saya iseng itu karena ngisi pandemi. Ternyata sekecil apapun karya kita bisa memberikan dampak yang baik untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi ya jangan pernah berhenti berkarya. Dan saya masih tetap syuting, masih tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan kita jalani terus. Saya tetap mandi, walaupun saya nggak minta dimandiin orang. Saya masih cuci tangan. Masih pulang harus mandi juga. Apalagi kalau malam Jumat ya, mandi besar. Nah tapi kan kita lihat pertumbuhan apa namanya sih pengidap COVID ini kan makin bertambah di Indonesia. Ada ini nggak sih kecemasan tersendiri nggak sih, Kang? Ya ini di sini memang oke. Saya dulu pernah di pemerintahan. Memang ada beberapa hal yang harus kita tutupi, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Betul. Oke, setuju. Tapi apa yang kita tutupi itu bukan berarti kita lantas diam. Jadi pemerintah, harapan saya, terutama di Kementerian Kesehatan, di pemerintah, harapan saya jangan menutupi kondisi tanpa ada solusi. Ketika nanti terbongkar, muncul, akhirnya menimbulkan kepanikan-kepanikan yang luar biasa. Nah, masyarakat Indonesia itu pada dasarnya penurut kok. Apabila pemerintah selesai menyelesaikan krisis kepercayaan. Kalau krisis kepercayaan sekarang masih terus berjalan, susah. Sekarang beginilah, kalau kita mindahin handphone dari sini ke sini aman. Kalau mindahin orang, mas jangan di situ mas, ke sini mas, belum tentu mau, gak apa lu, gitu kan. Tapi kalau mindahin handphone bisa. Tapi kalau bisa saya beliau percaya sama saya, mas pindah ke mas, jangan di situ, pasti pindah. Nantinya pemerintah akan sangat mudah meminta masyarakat melakukan membuka pakai masker, atau untuk itu ini segala macam, apabila pemerintah betul-betul dipercaya. Ini menjadi PR pemerintah, jangan kecil hati pemerintah, bagaimana pemerintah bisa mengembalikan krisis kepercayaan yang sudah terlanjur rusak ini dengan cara-cara yang elegan, yang lebih baik, supaya masyarakat kita lebih minim lagi yang terkena COVID. Kalau sarankan diri sendiri sebagai masyarakat Indonesia, apa sih untuk? Saran saya kompak, jujur. Hari ini kan banyak yang berantem di atas, iya kan? Bagaimana kita yang di bawah menurut, di atas aja masih pada yang sini ke sini, yang itu ke situ, yang ini begini, begini segala macam. Setiap pernyataan, setiap ucapan oleh pemerintah itu harus satu, harus melalui sebuah brainstorm FGD yang jelas dengan ilmuwan yang jelas, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah hal matang, bukan yang abu-abu, bukan yang ragu-ragu. Kalau sudah tegas, bulat, jangan. Tapi kalau dikejar wartawan segala macam, jujur aja sama wartawan, kita belum menemukan
kita sudah menemukan tapi belum A1. Kita tidak akan menyampaikan. Sampai menemukan titik temu A1 baru sampaikan. Ini kelihatannya ini ngomong, itu ngomong, ini ngomong, ini jalan, ini segala macam. Terus berantem di atas. Seharusnya nggak begitu ini. Kita nonton. Coba kita lihat orang tua kita. Kita sebagai anak. Ketika orang tua kita, ibu saya nyalahin bapak saya. Bapak saya balik nyalahin ibu saya. Saya bengong aja. Kenapa? Karena bagi saya mereka adalah orang tua kami. Saya tidak berhak untuk menyalahkan mereka. Tapi ketika dipaksa terus saling menyalahkan, saya akhirnya menyalahkan dua-duanya. Mau nggak sih pemerintah disalahkan oleh rakyat karena kalian saling menyalahkan satu sama lain? Maka duduklah bersama untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, keputusan akhir. Salah, gagal, itu hal yang biasa. Tapi ketika dilakukan bersama-sama, akan indah rasanya dan masyarakat akan bisa lebih percaya lagi kepada pemerintah.